Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembudidaya ikan lele, khususnya bagi pemula ya. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi ilmu terkait dengan perawatan larva ya. Di kolam saya ini ada 5 kolam dan alhamdulillah semuanya pada tahap cacing. Semoga berkat doa teman-teman semuanya berhasil sampai panen ya. Untuk video kali ini kita akan sharing berbagai ilmu. Itu kalau saya untuk perawatan larva itu ada umpan, karena sebarusan saya mengganti air kolam karena terlihat keruh. Oke ya, pada kesempatan video kali ini di sini saya ijah pada tanggal 28, tepatnya di hari Senin ya. Senin dan pada hari Jumat sudah 4 hari ya. Saya kira pada kolam ini sudah pada cacing sutra ya. Saya kasih pakan cacing. Ada pertanyaan pada DM maupun pada kolom komentar, mengapa Pak cacing di kolam saya kok pada mengumpul semua? Dan pada video kali ini saya akan berbagi ilmu ya, tentunya bukan maksud untuk menggurui, karena ini khusus bagi para pembudidaya ikan lele pemula. Mengapa pada saat pemberian cacing padahal kita sudah mencampurkan air agar terpisah, tetapi pada pagi hari kita melihat banyak cacing yang mengumpal atau mengumpul, dan itu bagaimana untuk memisahkan. Pada kesempatan kali ini ya, tentunya untuk kasih pakan cacing ketika mengumpal dan kita langsung saja ya, untuk bagaimana untuk memberikan memisahkan lagi ya, langsung kita ambil langsung ya. Kita langsung ambil saja ya, kita ambil aja, tapi dengan catatan tidak di luar ke dalam air. Kita kopi seperti ini, dan ini pastikan cacingnya memudar, pasti akan terpisah ya. Dan lagi kita kubiak semuanya, karena cacing ini masih hidup dan cacing akan bertahan hidup ketika semuanya menjadi satu. Nanti akan jadi satu ya, karena pada dasarnya ini cacing bergerak dan menjadi satu. Ini sebagai sampel ya, dan ini pasti akan dimakan oleh ikan lele, akan berebutan karena terpisah. Next time, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.